Fight Night kali ini saya akan melawan Winadi yang dimana yang pertandingan yang terakhir itu kan seru banget tuh lawan Nadia Ginting. Itu bakal jadi apa ya, kayak tantangan tersendiri buat saya. Karena ngelawan orang-orang yang ya berkelas lah di kelas ini. Oke. Fans, ketemu lagi di Koko MMA. Koko MMA is back dan kita akan mulai rutin lagi bahas MMA. Dan hari ini gue udah barengan sama Suwardi. Kebetulan kita ketemu pas habis swab. Jadi gue boleh buka masker ya? Nah, udah selesai swab, kita sudah aman, kita udah siap fight. Nah, Cem, ya. Lu akan lawan siapa sih? Sebenarnya bukan Cem ya, mantan Cem gitu. Oh ya, buat gue tetap Cem. Lu akan lawan siapa di match kali ini? Saya akan melawan Winadi yang dimana yang pertandingan yang terakhir itu kan seru banget tuh lawan Nadia Ginting. Itu bakal jadi apa ya, kayak tantangan tersendiri buat saya. Karena ngelawan orang-orang yang ya berkelas lah di kelas ini. Oke, okay. Dia tuh sekarang rank berapa sih? Rank 3 ya? Saya rank 1. Oke, okay. 1 loh rank 3. Oke, okay. Dan ini contender fight atau gimana? Kurang tahu nih, belum dikasih tahu. Belum tahu ya? Iya, karena kan kemarin udah ada contender fight-nya antara siapa itu? Adi Manurung ya? Adi Minto Manurung. Nah, itu dapat. Berarti siapa ya, lupa saya. Iya. Tapi Adi menang. Oh, Jeremy Siligar, maaf. Oh iya. Jeremy lawan Agus, yang menang Jeremy. Nah, nanti Jeremy. Oh, Jeremy. Iya. Berarti Jeremy bakal lawan Adi. Adi. Jadi Jeremy lawan Adi berarti ya. Ini adalah fight yang mungkin setelah ini nanti kalau misalnya siapapun yang menang, dia jadi contender fight lagi buat memperebutkan satu. Tapi bisa jadi juga ini buat contender yang kayaknya lapis duanya mungkin. Oh iya iya. Fighter pun iya, sama iya. Soalnya kan. Iya betul. Benar. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau buat lu orang kepengen ngelihat Suwardi itu ngelawan siapa lagi sih abis ini? Apakah Suwardi langsung ngelawan si juaranya atau misalnya siapapun yang menang nanti ya? Apakah lu pengen ngelihat Suwardi ketemu sama mereka lagi atau lu punya special request gak sih kira-kira Suwardi ini gue pengen ngelihat lawan siapa? Tapi yang masih di One Pride jangan lu bilang Rudy ya, Rudy udah di One Pride. Betul. Kalau lu sendiri preparation-nya gimana? Aman-aman semuanya lancar? Aman-aman. Tapi memang di masa pandemi ini kan semuanya serba terbatas ya. Tapi tetap kita harus siapin diri dengan baik, yang pasti jaga kesehatan biar nanti ya kita nggak gagal di pertandingan. Betul. Kan gimana hasil swab-nya, oke, berarti kita lanjut. Kalau enggak ya pulang. Iya, yang penting adalah tetap ikutin protokol kesehatannya. Betul. Dan gue mau pesan satu hal ya, kalau kalian ketemu sama orang di jalan, terus kalian mau berantem sama orang itu, terus kalian lihat kuping orang itu kayak begini, jangan diajak berantem. Jangan lu ajak berantem orang yang kupingnya kayak begini, habis lu nanti. Antara lu tidur atau patah, udah itu doang. Tapi mungkin dia kayak gini jatuh dari pohon tadi, Pak. Nggak mungkin. Itu pasti udah keseringan kena jejak. Kalau kena kuping yang kayak gini, nah lu ajak berantem nggak apa-apa nih, masih bego berarti. Kapun. Thank you banget, Cem. Yes. Good luck buat gamenya. Okay. Give your best. Dan kita penonton setia MMA Indonesia pasti menunggu menanti di hari Sabtu malam ini. Nanti kita tonton sama-sama. Respect. Thank you. Yes.